Okay. Apa Genshin Impact? Coba kalian pikir baik-baik. Coba kalian pikir baik-baik. Jadi gini, sebelum kalian nanya, Yopi main game ini enggak? Main game B enggak? Main game C enggak? Gini, klasifikasi Yopi main game itu pasti kayak gini. Satu, ada ikemen ya enggak? Kalau ada cowok ganteng, Yopi pasti main. Dua, ada seiyo Jepang ya enggak? Ada dub JP enggak? Kalau ada, Yopi main. Tiga, di game itu ada gacha enggak? Kalau ada gacha, Yopi pasti main. Itu, ada gacha pasti Yopi main. Empat, kalau game itu misalkan RPG, Yopi pasti main. Udah itu aja. Itu aja kan kalau kalian nanya, Yopi main Genshin enggak? Coba lihat di Genshin apa-apa. Ada ikemen? Ada. Seiyo Jepang? Ada. Gacha? Ada. RPG? Ada. Pasti main. Gitu aja. Kalian bikin checklist aja gitu loh. Kalian bikin checklist aja. Kalau emang 3 atau 2 dari checklist itu ke apa ya? Kena, berarti Yopi pasti main gitu. Gitu. FGO Yopi main.